Bakso merupakan kuliner yang digemari banyak orang. Salah satunya adalah bakso urat yang terdapat di kawasan Pasar Babadan Ungaran, Kabupaten Semarang. Bakso urat yang berukuran besar tak hanya menawarkan rasa lezat, tetapi juga berkuah segar untuk mengusir hawa dingin pegunungan. Bakso urat di Warung Mas Hadi kawasan Pasar Babadan, Kabupaten Semarang banyak diburu warga. Kuliner ini memang cocok menjadi santapan yang mengenyangkan karena terdiri dari bakso urat berukuran besar dan dua bakso kecil. Dan yang pasti, menikmati bakso dijamin lidah bergoyang merasakan sensasi bakso yang gurih berpadu dengan kenyalnya urat sapi. Apalagi berpadu dengan segarnya rasa kuah kaldu yang lezat juga akan menghangatkan badan. Bakso urat ini menjadi favorit konsumen karena bukan hanya rasa sedap, tapi juga bentuknya yang menarik seperti bunga. Bentuk bakso yang semula bulat diiris bagian atasnya, lalu akan mekar ketika dimasukkan dalam air panas sebelum disajikan. Bakso uratnya ini beda dengan bakso urat di tempat-tempat yang lain. Di tempatnya Mas Hadi ini uratnya tetap lembut dan kalau setelah dimakan itu nggak enek. Baksonya itu mekar seperti bunga, seperti urat-urat bunga gitu. Jadi menarik sekali dan rasanya juga nyaman gitu. Berkaitan dengan bakso itu yang utama adalah dari pemilihan bahan baku. Bahan baku utama di sini adalah daging sapi. Nah, daging sapi kita cari yang kualitas A atau yang paling bagus. Dan itu dibebaskan dari lemak-lemak. Artinya daging itu ada lemaknya, lemaknya itu kita pisah-pisahkan atau kita ambil. Nah, terus untuk uratnya sendiri, biasanya urat juga tidak lepas dari kandungan lemak, lah lemaknya itu kita ambil semua. Setelah diolah, akhirnya bisa menjadi tekstur daging bakso itu lembut, enak. Keras tapi tidak ulet. Bagi yang penasaran bisa langsung datang ke warung bakso ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Harganya juga ramah di kantong, yakni Rp21.000 per porsi. Kuliner satu ini cocok jadi referensi menu makan siang atau sore hari bersama keluarga ataupun teman. Teksturnya seperti ini. Dua daging bahan bakso. Kita lihat dari dekat operator menjalankan mesin besar, mesin mixer daging. Nah, daging tadi menjadi adonan seperti ini. Giling terus direbus. Lalu di
ditiriskan, lagi rebus ditiriskan. Setelah ditiriskan dikemas seperti ini.